Petugas gabungan Nungawengku Polres Cimahi di Sub Kabupaten Bandung Barat turta Jasa Marga nyorang razia ka sawatara truk anu tonnaseuna kaleuwihi di Tol Purbaleunyi kilometer 120 pada larang. Dina razia teh petugas manggihan kendaraan anu henteu layak jalan. Saban kendaraan gede diperiksa ku petugas patalijeng kalengkepan surat-surat kayaan kendaraan sarta nalingakeun kecepatan lajuna kendaraan dina razia gabungan Polres Cimahi, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Turta Jasa Marga di Tol Purbaleunyi kilometer 120 Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Eta kegiatan razia teh mangrupa bagian tina kegiatan operasi patuh lodaya 2018 kalawan target kendaraan tona segede atau truk. Eta ketak teh disorang satu tas kacilakan maut di tol kilometer 81 Purwakarta turta pikenying lar kacilakan unremen karandapan di jalan tol. Dapat 9 pelanggaran, yang mana ada di 3 kendaraan kita amankan karena tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, sehingga 3 kendaraan ini kita amankan. Selain itu ada beberapa pengemudi yang tidak dapat menunjukkan SIM, kita tilang juga, dan kendaraan yang banyak gundul dan beberapa komponen itu laksanakan penilangan. Satu tas razia dilakukan jero 2 jam, petugas masih manggihan kendaraan anu kaayanana henteu layak jalan.